Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai joblovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Min di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken. Di pembahasan kali ini, semoga saja Hijab kuat dengan semua ini. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Sahabat Hijab Lovers, kali ini kabar terbaru datangnya dari Rangga Ajob, yang mana di sini ada pembahasan terbaru. Semoga Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken kuat menghadapi semua ini. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka jadi seperti ini? Nah, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hijab dimanapun kalian berada. Dipisahkannya Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken dalam proyek sinetron ini membuat banyak orang yang beranggapan bahwa mereka putus. Tapi di sini ada juga yang mempunyai perasaan bahwa Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken masih punya hubungan spesial. Dan di sini ada salah satu fans Hijab yang mengatakan semoga Hijab kuat menghadapi semua ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kuat menghadapi semua ini? Nah, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Si cantik Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob memang sampai saat ini sedang disibukkan oleh proyek-proyek terbaru mereka. Di sini terlihat Haiko van der Vecken sedang meeting bersama Kak Agung Saputra BM, dan di sebelahnya terlihat ada Kak Riri juga. Nah, sementara Haiko sendiri sedang mempunyai proyek terbaru, entah proyek apa itu ya, belum bisa dipastikan. Sementara Rangga Ajob pun sedang sibuk syuting sinetron Di Antara Dua Suami, yang dikabarkan Rangga Ajob pun saat ini sedang berada di Pulau Bali. Nah, mungkin karena itulah ada salah satu fans yang mengatakan semoga Hijab kuat menghadapi semua ini. Mungkin karena mereka sedang berpisah ya, baik berpisah proyek maupun berpisah tempat, yang satu di Jakarta dan yang satu di Pulau Bali. Nah, tapi kita harus tetap yakin bahwa Rangga Ajob maupun Haiko van der Vecken nanti akan bersatu ya, baik di dunia nyata maupun di sinetron. Kita cuma bisa mendoakan mereka ya yang terbaik buat Hijab, karena Rangga Ajob pun di sini sebelum puasa kemarin dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita kuat menjalani puasa di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.